Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Pagi ini kami tim kantor camat Prebradaya berkunjung ke Desa Pelambe. Di mana maksud dan tujuan kami ke Desa Pelambe pagi ini adalah untuk mengunjungi monitoring persiapan Desa Pelambe sebagai salah satu desa mewakili Kecamatan Praya Berdaya menjadi desa untuk lomba desa tingkat Kabupaten Lombok Tengah. Di mana kami ingin memastikan seperti apa persiapan pemerintah desa Pelambe kaitan dengan bahan-bahan yang akan dinilai besok tanggal 24 hari Rabu lusa, dan kami telah bertemu dengan teman-teman perangkat desa termasuk kepala desa sendiri Pak Jumasan untuk mendiskusikan persiapan-persiapan yang akan kita siapkan nanti pada saat lomba desa besok hari Rabu. Ya. Sama semua. Okay. Tapi ini sekarang untuk lomba desa sekarang ini akan disederhanakan. Bagaimana disederhanakan? Tidak ada penyambutan, tidak ada pelanggan. Jadi apa? Makanya tadi saya sudah minta apa akhirnya karena saya tidak ikut lomba desa. Ada misalnya tidak. Mungkin apa yang dipaparkan? Kemudian tentu ini adalah dalam rangka untuk bagaimana agar administrasi yang ada di Kota Desa Pelambe sudah tersaji dan lengkap. Demikian buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Jadi inilah ringkasan kunjungan monitoring kami pagi ini, dan alhamdulillah ternyata kantor desa Pelambe Kecamatan Prabedaya secara administrasi sudah lengkap, tinggal melengkapi menyempurnakan yang masih kurang, dan semua rekan-rekan perangkat desa yang lain juga sudah siap untuk melengkapi bahan-bahan yang akan menjadi penilaian pada saat lomba desa pada hari Rabu besok tanggal 24 Mei 2023.